Oke, ketemu lagi dengan saya Param di channel kita, Gestita. Oke, kali ini tema kita adalah membuka chest. Oke, kita akan membuka chest. Dan tadi nggak sengaja kepencet, kita udah membuka crown chest-nya. Seperti udah saya janji kemarin, di episode kemarin. Kali ini kita akan membuka chest dan mengetahui apa sih yang kita punya di magical chest kita. Oke. Oke, pertama kita buka crown chest. Oke, ini udah ada gold 205. Lalu ada gems 4, archer 6, mortar 7, tesla 11, wizard 2. Oke, lumayan level up wizard. Oke, sekarang free chest. Oke, gold 52, gems cuma 2, tesla 7, dan hawk rider 1. Buka lagi. Oke. Oke, tiga lagi. Gem seperti biasa. Naik. Z. Oke. Tahu kita mendapatkan pencapaian apa ini? Oh, agak sedikit lama. Oh. Sepertinya ada sedikit updatean. Effective your troop placement is all about getting the most out of you. Or some pro tips from orange juice. Oh, jadi ada tips bagaimana cara bermain yang baik dan benar. Oke, sekarang kita buka golden chest. Oke, gold tesla, mortar, goblin heart, balloon. Oke, kita mendapatkan epic. Lanjut, 4 lagi. Jadi mudah-mudahan urutannya sama. Epic. Oke, mudah-mudahan epic lagi sekarang. Oke, dapat 2 epic secara berurutan. Oke, yang ketiga. 4 lagi. Oke, nice. Oke, archer. Oh, sepertinya kali ini kita gak dapat epic karena polanya adalah common, rare, dan epic biasanya. Oke, sepertinya kali ini tidak dapat. Nah, seperti yang saya bilang, kita gagal. Oke, sekarang magical chest. Worldnya lumayan. Oke, mortar, rose, goblin, barbarian, freeze, unlock. Oke, akhirnya dapat freeze. PK level up. Elixir kolektor yang banyak. Oke, mantap kan? Jadi itu untungnya kalau kita membuka chest sekaligus, kemungkinan untuk mendapat epic itu lebih besar gitu. Mana dia tadi freeze? Mana freeze kita? Mana dia? No. Ih, hilang. Mana ya? Oh, ini. Oke, info. Oke, durasi cuma 5 detik, tapi lumayan. Lumayan banget nih sebenarnya. Oke, kita request kartu sejenak. Tinggal 7 lagi, mudah-mudahan ada yang ngasih. Oke, kita upgrade dulu. Jadi ini adalah deck yang tadi saya pakai main-main di clan. Jadi kita saya menggunakan deck dengan elixir terbesar. Oke, bisa dilihat sini average elixir 6,0. Oke, kita upgrade dulu yang kita pakai. Oke, upgrade. Bisa berhasil di upgrade. Yo man. Oke, beda jauh ya, 3,9 dengan 6. Oke. Balon. Kita lagi gak ada gold. Gold habis. Tidak.
pada masih ada PK dan ini yang bisa diupgrade sebenarnya. Oke, tapi saya ingin menunjukkan ke kalian. Sebenarnya ganti settingan dulu ya. Salah. Ada ingin saya tanya ke kalian. Off. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang ingin saya tunjukin adalah replay. Bagaimana sih tadi? Saya menggunakan deck termahal. Deck terberat sebenarnya sih. Tapi tadi sempat bertarung juga ada sedikit nge-lag. Mana dia ya? Mana dia? Oke, gimana kalau kita ngajak bertarung orang aja kali ya? Oh, ada orang yang ngajakin. Oke, itu adalah Yoga. Kalian pasti kenal Yoga kalau kalian pernah nonton video saya sebelumnya. Dia ada di bawah sana. Di bawah sana lagi ngerjain PR sambil mainan. Tapi saya menggunakan deck asli ini, bukan deck yang gini. Oh, salah deck, Bu. Tidak. Oke, kalian dengar ada suara ketawa. Nah, itu dia. Oke, kita langsung aja. Semangat. Habis, bro, habis. Sadis. Sepertinya bingung ngeluarin apa. Not bad. Ngeluarin di sebelah sini. Kan dia, yo nice, dia bagus teman-teman. Habis, kok bisa habis sih? Apa yang terjadi sebenarnya? Hancur. Oh, kan benar hancur. Maaf, sengaja. Anda luar biasa. Ngeluarin apa coba wajah. Maaf, habis. Ya, habis. Ya, ya. Sorry, nggak sengaja. Ada request nih, ada request deck yang paling lemah tapi Oke, sekali lagi. Oke. Kita pakai deck yang paling mahal ya, paling mahal. Karena ada yang request. Oke. Ya, tapi belum bisa di-upgrade nih. Ya sudahlah. Oke, jangan kasar-kasar ya, Ga. Yah, enggak mau. Yoga. Oke, siap bro. Siap. Nah, sudah. Taruga. Oke, kali ini yang menang siapa? Rajanya keset belum bro.
Wah curang ke, pakai setrum juga. Oke, Yoga menang, Yoga menang. Yoga menang sepertinya kali ini. Woi, hebat. Geol geol asik di geol geol. Wah, bisa nesel. Apaan ya? Sema. Ah, kipake decknya curang. Okay. No problem, no problem. I'm okay, I'm okay. Wah. Okay, okay, fine. Wah, macam-macam nih bocah. Agak terbang. Oke, dia curang. Dia bawa deknya yang murah-murah. Average-mu berapa? 6 juga? 6 cecah 6? Oh, ulang gak? Ulang, ulang. Once again. 4. Wah, kita harus balas dendam. Aku akan menghancurkanmu sekarang. Cukup bro, cukup, jangan lagi. Biarkan. Wah parah.
gimana? Yo, skor satu sama. Oke, sudah aku bilang aku akan kalah. Oke, jadi skor pertandingan adalah total 1-2-1. Oke, 2-1. 2 untuk Gusti Param, 1 untuk adik saya Yoga. Oke. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan videonya. Ini adalah versus 6 lawan 6. Oke, 6 lawan 6. 6 elixir lawan 6 elixir. Oke, mudah-mudahan kalian terhibur seperti saya yang terhibur. Sekian dari saya undur diri. Ingat selalu untuk like, share, dan subscribe video ini, oke? Dan do the best. Get the best.